Tadi, tadi bor. 30 ya. Ada bor. Masih Reza. Aku 30 di bor. Yo. Assalamualaikum. Salam. Sehat ke semua? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar eh? Boleh cik dengar eh? Salam. Apa? Dengar. Dengar kan? Sekejap eh, jumpa kawan-kawan masuk, kita mula. Dengar eh, suara? Salam. Dengar. Okay. Nak ada lagi. Ha? Nak kau maling. Salam. Dah solat Isyak ke? Belum. Ha? Belum. Dah. Dah solat Isyak. Dah ke belum? Dah belum. Maya tak ada buku. Maya tak ada buku lagi eh? Ha, Sumaya. Sumaya? Sumaya? Belum. Belum. Okey. Atika ada berapa orang dah? Saya tengok Atika, Yumi, ada Aziz. Baca apa lagu sangat tu? Bagaimana? Okey semua. Buka buku. Buka buku muka surat. Amin. 5. Lima. 5. Nampak kan? Nampak kan? Ha, depan ni nampak kan? Nampak? Okey, semua. Buku kita lain. Ha. Kenapa buku lain pula? Ha, tak sama macam ustaz. Betul lah, tu nampak. Buku surat 5. Ni betul lah. Ni 5 nampak. Okey semua tolong mute suara. Siapa yang tak faham baru tak buka suara. Tolong mute suara semua. Dah mute ke semua? Tak, siapa tak dengar ke tak faham ke baru buka tanya eh. Okey, check. Hari ni kita belajar bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Hari ni tengok depan. Semua tengok depan kejap. Semua tengok depan. Tengok depan. Firas tengok depan kejap. Firas. Firas tengok depan. Ah, okey. Hari ni kita akan masuk sebelum ni kita belajar apa? Kita belajar nama-nama Allah kan? Sebelum ni kita belajar nama-nama Allah ni. Kita belajar tajuk ni. Mana dia? Hmm.
Sebelum ni kita belajar nama-nama Allah, nama-nama Allah kita tahu ada 99 daripada Ar-Rahman sampai ke habis kan, sampai ke siapa? As-Sabur kan? As-Sabur. Sampai ke As-Sabur. Muka surat 1 dengan 2 ni kan. Yang mana kita dah belajar minggu lepas nama-nama Allah ada 99. Jadi yang mana baru masuk buka muka surat 5. Yang baru masuk muka surat 5. Eh. Wah, muka surat 5. Yang mana baru masuk muka surat 5. Okey. Minggu lepas kita belajar asma-asma Allah ataupun kita katakan nama-nama Allah ataupun kita namakan senang-senang kita selalu sebut Asmaul Husna kan. Ada 99. Ada 99 nama Allah kan. Hari ni kita nak belajar maksud ataupun makna nama-nama Allah tu. Tengok tajuk nama Allah yang pertama. Ar-Rahman. Muka surat 5. Yang tak ada buku tengok depan. Ar-Rahman. Sekejap Ustaz Zoom eh. Mana Zoom? Ha ni Zoom dia. Yang pertama. Nama Allah yang pertama. Nama dia sifat Ar-Rahman. Sifat. Nama Allah Ar-Rahman. Tengok eh Ustaz baca. Sifat nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim semua sampai ke As-Sabur kan. Jadi kita belajar makna yang pertama. Makna yang pertama untuk nama Allah ia adalah nama Ar-Rahmanu. Okey, nampak? Yang mana ada buku dengar sambil tengok buku kamu. Yang mana tak ada buku tengok ke depan ni. Okey, sekejap. Jangan kasi sikit. Eh Ustaz. Ah, dekat. Okey, sama. Okey, hari ni kita akan belajar sifat Ar-Rahman. Kita tengok apa yang dikatakan dengan Ar-Rahman tu. Isa tengok depan Isa. Ar-Rahman tu macam mana? Ar-Rahman tu berdasarkan firman Allah Ta'ala. Ustaz baca eh. Wallahu allazi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi was syahadah. Ni. Huwar rahmanur rahim. Ni huwar. Huwa ni kembali kepada Allah. Dia itu Ar-Rahman da ar-rahim. Maksud dia apa? Dialah huwallah tu dia maksudnya dialah Allah Taala la ilaha illahu. Maksudnya yang tidak ada tuhan melainkan dia. Dia tu siapa? Merujuk kepada komedi kembali kepada Allah dan alimul ghaibi wasyahadah. Alimu tu maksudnya yang mengetahui. Alimul ghaibi, ghaibi perkara-perkara ghaib dan wasyahadah. Syahadah ni kita katakan kita tafsir kat sini sebagai benda yang waqi' ataupun kita panggil reality ataupun kita panggil benda yang nyata. Huwar Rahman, huwa Ar-Rahman, huwa dialah yang Maha Pemurah. Huwa Ar-Rahmanur Rahim dan yang Maha Penyayang, penyayang. Tengok apa yang kita bezakan, kita tengok sifat Ar-Rahman kat sini maksud dia apa? Meluas. Ar-Rahman maksud kat sini maksud apa? Pemurah. Pemurah ni. Yang mana baru masuk ke surat 5. Okey. Maksud sifat Ar-Rahman dekat sini, yang ni tajuk kita Ar-Rahman maksud dia apa? Ar-Rahman maksud ni adalah yang Maha Pemurah. Maha Pemurah kat sini maksud dia macam mana? Dia Allah bagi semua tanpa kira
kamu tu siapa, tanpa kira kamu tu siapa. Maksudnya tanpa kira kamu tu Islam ke Muslim, Islam ke apa, tak Islam ke, agama apa ke. Dia maksud Ar-Rahman kat sini, maksud dia pemurah. Di sini faham, Allah bagi harta, Allah bagi rezeki, atau Allah bagi nikmat dekat semua manusia, dekat semua manusia. Maksudnya pemurah, semua dapat. Contoh apa? Contoh masuk ke pemurah kat sini, contoh macam mana? Udara. Betul tak kita hisap kita panggil apa? Kita sedut udara ni, semua manusia sedut, tak kira lah kamu ni Islam ke, bukan Islam ke, agama apa ke, semua dapat sedut. Tu salah satu contoh bukti kat sifat Allah, nama Allah yang bermaksud Ar-Rahman ataupun Yang Maha Pemurah. Contoh apa lagi? Contoh Ar-Rahman. Contoh sifat Allah. Contoh nama Allah Ar-Rahman ni, contoh Allah bagi tangan. Nampak Allah bagi tangan. Semua ada tangan kan? Jadinya tangan ni boleh bergerak ke tak? Ni, boleh bergerak ke tak? Allah bagi tangan. Allah bagi tangan tu maksud dia nama, dia menggunakan asma dia, asma Ar-Rahman. Maksud dia Allah itu Maha Pemurah sebab bagi tangan. Tapi yang menggerakkan, yang kita boleh gerakkan tangan tu pula, tu panggil sifat atau nama apa pula? Tu kita panggil nama Ar-Rahim pula, Yang Maha Penyayang. Kita dapat gerakkan tangan kita. Dia macam tu lah. Ar-Rahman dia bagi semua dapat. Ar-Rahim dia macam spesifik lah. Dia macam bagi detail lagi ataupun bagi lebih teliti. Macam tu lah sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ni semua dapat, tak kira lah bangsa apa, tak kira agama apa. Macam tu. Kita tengok contoh dia punya dialog. Amin, Uzair. Okey. Tengok Ustaz baca, tengok sini. Yang mana ada buku, yang semua tengok depan dulu. Ustaz tanya, ni ada dua orang pelajar kan? Ni nampak? Dua orang pelajar, abang, adik. Ni, abang ni abang dia, ni adik dia. Dia tanya. Ustaz baca dialog dia, abang, seronok betul mendengar ceramah itu tadi. Ni, adik dia kata. Tu abang dia kata pula, seronok-seronok juga. Tetapi isi ceramah itu perlu difahami tau. Dia kata macam tu. Perlu difahami tau. Ya, adik faham. Ustaz, ni, Ustaz baca kat sini . Ni nampak? Ya, adik faham. Ustaz berceramah tentang nama Allah iaitu Ar-Rahman. Nampak? Lepas tu, adik, abang dia tanya pula, cuba adik terangkan maksud Ar-Rahman tu apa? Dia tanya, maksud Ar-Rahman tu apa? Tengok, adik dia jawab apa? Maksud Ar-Rahman ialah Allah Maha Pemurah. Pemurah maksud kat sini, semua Allah bagi. Tak kira agama, tak kira apa, tak kira sekalian. Semua Allah bagi. Okey, faham? Ar-Rahman tu maksudnya semua dapat. Dia tak ada macam pilih kasih. Dia tak ada pilih kasih. Semua dapat. Pemurah. Dan maksud pemurah kat sini, pemurah. Allah pemurah kepada semua makhluk sama ada yang beriman atau kafir. Pemurahnya Naufal, pemurahnya Allah tanpa berkira-kira. Nampak? Makhluk ni nama Allah Ar-Rahman pemurah kepada semua makhluk. Semua makhluk yang termasuk benda yang hiduplah, macam-macam apa ni, binatang dikira, binatang termasuk, tumbuh-tumbuhan termasuk, batu-batu, semua benda-benda yang kan hidup, Allah bagi nikmat tu kat dia orang kan. Jadinya tanpa sama ada yang beriman atau kafir. Kamu Islam ke, kamu tak Islam ke, kamu Kristian ke, semua dapat. Tu yang kata Ar-Rahman ni maksud dia menyeluruh. Kita katakan menyeluruh, semua dapat. Kita katakan senang mudah. Kita katakan Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman tu semua dapat. Tak kira kamu Islam ke ataupun bukan Islam.
pemurahnya Allah itu tanpa berkira-kira, tanpa Allah kira, tanpa Allah apa? Tanpa Allah berkira-kira, tanpa Allah berkira-kira. Tengok. Betul tu. Pandainya adik menjelaskannya. Ni, abang ni abang jawab pula. Lepas tu dia kata ada lagi abang. Menyebut kalimah Ar-Rahman dapat ni tengok dia punya hikmah ataupun dia punya kelebihan kita kita menyebut nama Ar-Rahman banyak-banyak kali ataupun kita berzikir menggunakan nama Allah Ar-Rahman. Menyebut kalimah Ar-Rahman. Nampak kan ni semua? Ni nampak dan laser ni dapat menghindari sifat lupa. Ha, nampak? Kalau kita selalu berzikir menggunakan nama Ar-Rahman, dia dapat salah satu kelebihan dia dapat menghindari sifat-sifat lupa dan lalai. Nampak? Ini dia kalau kita selalu sebut ataupun kita berzikir dengan nama Ar-Rahman, kita sebut Ar-Rahman, 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 dia dapat menghindari sifat lupa atau dan lalai. Nampak? Ini adalah kata-kata tu dah. Ini adalah kata-kata daripada amalan orang-orang yang alim. Ini kita panggil apa? Amalan lah kan? Amalan orang-orang yang alim. So dia kata apa? Ada lagi itu adik. Orang yang sering menyebut. Dia kata tak habis lagi ni. Ada lagi itu adik. Orang yang sering menyebut kalimah Ar-Rahman, insya Allah ingatannya lebih baik, murah hati dan ada sifat berkasih sayang. Sebab tu kalau kamu tengok yang mana kebanyakan yang kita orang yang selalu berzikir menggunakan Ar-Rahman, dia punya alim, lalai ke apa? Lalai tu dia macam dia nak macam lupa, dia nak macam lupa. Tapi dia macam teralik. Dia nak macam lupa tapi dia tak lupa. Dia macam nak lupa tapi dia tak lupa. Ha. Dia macam ralik. Okey, contoh. Tengok TV. Tengok TV dari pagi sampai petang. Ha, tu kita panggil apa tu? Ha, tu lalai lah tu. Lalai. Tak buat apa. Benda kita buat lalai ni benda yang tak berfaedah. Contoh, tengok handphone. Dari pagi sampai ke petang. Tak buat solat pun tak. Tolong ibu bapa pun tak. Ha, tu adalah salah satu contoh untuk lalai. Nampak? Tu kata lalai lah tu. Contoh apa lagi lalai? Bangun pagi tak kemas katil. Ha, tu dikira lalai. Dan lalai dan pemalas. Sekali lah tu. Ha, lalai macam tu lah. Benda yang kita buat tak berfaedah disebut sebagai lalai. Nampak? Faham dah siapa tanya tu? Lalai tu apa? Ha? Siapa tanya tadi? Siapa tanya? Amin ke? Siapa tanya? Saya. Assalamualaikum. Oh, Alia. Alia faham tak lalai tu apa? Lalai tu benda yang kita buat tak mendatangkan faedah. Macam mana contoh? Tengok TV tu lah. Tengok TV 24 jam. Tengok TV. Saya. Macam tu lah. Tengok handphone. Baca apa? Tak baca. Buat benda tak lalai lah. Benda yang tak berfaedah lah. Dikira sebagai lalai. Nampak? Sebab tu kalau kamu perasan, kalau kita selalu berzikir menggunakan nama Ar-Rahman, perwatakan kita akan menjadi lebih baik. Kita akan menjadi lebih baik, murah hati dan ada sifat berkasih sayang. Ha, nampak? Tu antara dia punya kelebihan-kelebihan dia. Kamu highlightkan kat sini, nampak ni? Yang pertama, saya draw eh. Ni, maksud Ar-Rahman tu apa? Maksud Ar-Rahman ialah ni, pemurah. Ni, pemurah. Sekejap. Ni dia punya, poin-poin dia ataupun kita panggil poin-poin lah. Ni nampak? Ni Ar-Rahman maksud dia yang maha pemurah. Ni maksud Ar-Rahman. Nampak? Kita tengok.
Apa pula kelebihan Ar-Rahman? Ar-Rahman pertama apa? Dapat kelebihan yang pertama. Dapat menghindari. Dapat menghindari sifat lupa. Ini satu. Dapat menghindari sifat lupa. Itu satu. Dapat menghindari sifat lupa. Dia punya kelebihan dia. Nampak? Ya. Kejap, Ustaz tulis. Ni dia punya kelebihan dia. Kelebihan. Kelebihan. Yang tadi, yang ni makna. Makna. Ni makna. Makna. Nampak eh? Nampak kan semua? Ni kelebihan dia. Kelebihan dia bukan satu tau. Banyak lagi. Ni yang kedua. Dapat menghindari sifat lupa dan lalai. Lalai dia dua lah. Ha, nampak? Yang kedua. Kelebihan yang kedua. Apa? Orang dapat apa, ingatan lebih baik. Ni yang kedua. Ni yang ketiga, murah hati. Yang keempat, ada sifat berkasih sayang. Ni dia punya poin-poin dia lah. Saya gariskan eh. Ni nampak? Yang ni maksud makna dia, yang maha pemurah. Ni kelebihan dia. Dapat menghindari sifat lupa dan lalai. Yang kedua, ingatan lebih baik. Ni yang ni kelebihan juga, ni kelebihan juga. Bermurah hati, kelebihan juga. Sifat berkasih sayang. Ni dia punya Ar-Rahman. Kita katakan makna dan kelebihan-kelebihan berzikir menggunakan nama-nama Allah, ataupun kita sekarang kita tumpukan nama Allah yang nama Allah Ar-Rahman. Nampak? Siapa conteng? Mualilah conteng yang bagi kamu nampak tadi. Allah. Nak padam balik ni kejap. Padam dah. Yang ingat, yang poin tadi Mualim tunjuk, tu antara dia punya highlight dia ataupun kita highlightkan dia. Dengan kelebihan. Makna dan kelebihan. Ingat, Ar-Rahman makna dia apa? Izzah, Ar-Rahman masuk dia apa? Izzah. Ar-Rahman masuk apa? Ni, Ar-Rahman ni masuk apa tadi? Izzah. Izzah. Buka mic Izzah. Izzah buka mic kan? Ni, Ar-Rahman ni apa? Ar-Rahman bermaksud yang maha pemurah. Nampak? Yang maha pemurah. Ingat semua. Semua sebut. Ar-Rahman ialah Allah maha pemurah. Tu nama Ar-Rahman. Nampak? Dia punya kelebihan-kelebihan Ar-Rahman ni apa? Dapat menghindari sifat lupa. Yang satu. Dan lalai. Ini. Yang kedua. Ingatan. Amin masuk dah tadi rasa. Keluar ke apa? Yang kedua. Ingatan lebih baik. Bermurah hati dan ada bersifat kasih sayang. Ni kita tajuk kita Ar-Rahman, makna dia dan dia punya kelebihan-kelebihan beramal menggunakan nama Ar-Rahman. Nampak? Tengok yang kedua. Cuba tengok yang ni semua. Sekejap eh. Mana buku?
Alif besar berapa? Sekejap. Ni tak apa ni, kita try buat sama-sama. Ni, usaha Alif baca eh. Dia kata ni muka surat 6, muka surat 6. Yang tak ada buku tengok depan, yang tak ada buku tengok depan. Dia kata apa? Pilih dan tuliskan sifat-sifat yang menunjukkan murid menghayati sifat Ar-Rahman. Yang pertama, boleh baca tengok depan, semua tengok depan. Tengok depan, tengok sini. Yang pertama, sifat, ingat, ini sifat Ar-Rahman. Sifat kedekut, betul ke salah? Salah. Kamu pangkah je. Tak payah guna nanti. Sekejap, kita semua masuk ni. Pasal yang tak ada buku tak apa, nanti ustaz kampus. Dah. Sekejap eh. Pangkah. Ni pangkah macam tu. Ambil pensel buat macam tu. Ha, nampak. Okey. Okey, tengok yang kedua pula. Apa tu? Memukul binatang termasuk dalam sifat Ar-Rahman ke tak? Memukul ni memukul bayabi nun alif na tangatang binatang. Memukul binatang termasuk dalam sifat Ar-Rahman ke tak? Dai tak ada buku, dai tengok depan. Ada termasuk sifat Ar-Rahman ke tak? Binatang. Ha? Tak. Ah, jadinya kalau tak buat macam mana? Pangkah. Jadinya kalau kita pangkah ni kita takkan guna lah kat sini kan. Okey, yang kedua, yang ketiga pula. Amiruddin tengok sini. Ni apa? Suka bersedekah. Ah, ni termasuk sifat Ar-Rahman ke tak? Masuk sifat pemurah ke tak? Suka bersedekah. Menyimpan duit. Ha? Suka bersedekah termasuk sifat Ar-Rahman ke tak? Arisa? Masuk. Kalau masuk, kamu tulis, kamu ambil yang ni, ni nampak suka bersedekah ni, kamu tulis dekat nombor satu kat sini. Nampak kan? Ambil pensel, tulis dekat sini. Ambil yang ni, tulis dekat sini. Ni, kat satu ni. Okey, nampak semua kan? Nampak tak semua? Okey, yang ketiga. Bertolak ansur. Ha, dia termasuk sifat Ar-Rahman ke tak? Bertolak ansur. Jadinya kita mengalah. Nampak? Eh, betul ke? Betul lah. Jadinya betul, tulis bertolak ansur, tulis dekat nombor dua. Dua ni. Ah, tulis dekat sini. Tengok yang ketiga pula. Yang ke berapa? Kelima. Tidak suka bergaul. Ha. Ni termasuk dalam sifat Ar-Rahman ke tak? Dia tak suka bergaul. Dia tak kawan dengan orang. Dia tak suka kawan dengan orang. Orang tak suka kawan dengan dia. Macam mana? Ni termasuk sifat Ar-Rahman ke tak? Tak. Kalau tak buat apa? Pang. Okey. Memberi satu. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang ketiga. Yang keenam. Memelihara kucing. Ni perbuatan pemurah ke tak? Malik nak pergi tandas. Pergi. Tadi kita kata apa? Dia ada sifat kasih sayang kan? Ha, ni kasih sayang terhadap binatang ni. Memelihara kucing. Jadinya dia sifat Ar-Rahman ke tak? Hana? Ya, iyalah. Sebab apa? Dia kalau kita kelebihan dia, dia ada sifat kasih sayang kan? Kasih sayang tu termasuk kepada binatang ke? Tak bukan binatang ke? Jadinya memelihara kucing. Jadinya dia sayanglah kan kat kucing ni kan? Sebab tu dia pelihara kan? Jadinya termasuk. Kenapa siapa-siapa angkat tangan tu? Termasuk daripada sifat
Ar-Rahman. Jadinya ni, yang mana ustaz tak tanda pangkah tu, kamu tulis balik je kat bawah ni. Okey. Yang ketiga, yang keenam, berkongsi makanan dengan rakan-rakan. Ha, ni sifat Ar-Rahman ke tak? Sifat nama maksud pemurah ke tak? Ar-Rahman ke tak? Ingat Ar-Rahman maksud dia pemurah. Pemurah. Pemurah ni dia bagi je kat semua. Maksudnya tengok, dia berkongsi makanan. Nampak berkongsi kat sini dia pemurah ke tak tu? Ha? Pemurah. Ha, bila pemurah jadinya betul lah kan? Okey, tulis berkongsi makanan dengan rakan-rakan. Jadinya yang ni tulis dekat bawah ni. Nombor 4. Yang terlima ke 7 1 2 3 4 5 7 8 yang ke-8 lah. 6 7. Yang ke 6 7 8. Yang ke-8. Ahmad menyayangi ibu bapa. Macam mana? Sifat Ar-Rahman ke, nama Ar-Rahman ke tak? Ar-Rahman ke tak? Kat situ pemurah ke tak sebab dia sayang ibu bapa dia. Pemurah. Ingat, bila mana kita pemurah akan ada sifat kasih sayang dekat diri kita. Ini salah satu dia punya kelebihan mengamalkan nama Allah yang bernama Ar-Rahman. Irfan apa tu? Ha? Irfan. Ar-Rahman maksud apa Irfan? Irfan, Ar-Rahman masuk apa Irfan? Ha? Irfan, Ar-Rahman masuk apa? Ha? Tak dengar? Ar-Rahman masuk dia pemurah. Okey, tengok yang terakhir. Suka bergaduh. Ha, ni Ar-Rahman pemurah ke tak? Tak. Jadinya kalau bukan pangkat Irfan. Jadinya yang mana betul? Suka bersedekah, bertolak ansur. Lagi apa lagi? Bertolak ansur, memelihara kucing, berkongsi makanan dengan rakan-rakan. Ahmad menyayangi ibu bapa. Jadinya 1 2 3 4 5. Tulis kat sini 1 2 3 4 5. Tulis kat bawah ni eh. Boleh tak semua? Boleh. Okay, ni je latihan kat yang tak ada buku, saya ni Mu'ali akan post salin eh. Pastikan garis ni kan buku kosong kan, contoh buku kosong. Garis tepi ni. Garis tepi ni Sumayah dengan Isa. Isa ke Sumayah? Garis tepi ni tulis tarikh ni. Contoh satu eh. Kan ni buku kosong kan, contoh buku kosong kan. Ni ada garis-garis kan. Kamu garis kat belah kanan, mula belah kanan kan. Garis itu tulis hari kat sini. Hari kat sini, hari Isnin, berapa bulan kat sini. Okey, nampak tak Isa dengan Sumaya? Yang ni untuk yang tak ada buku, yang ada buku buat dalam ni je. Okey. Boleh tak semua? Boleh. Ni saya padam balik eh. Okey, ingat salin yang mana tak pangkah. Satu, suka bersedekah. Suka bersedekah tulis kat sini satu. Bertolak ansur tulis dekat nombor dua. Memelihara kucing tulis dekat nombor tiga. Ni nombor tiga ni. Berkongsi makanan dengan rakan-rakan tulis dekat nombor empat. Ahmad menyayangi ibu bapa. Ingat ustaz ulang eh. Hari ini kita belajar nama Allah yang bernama apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman maksud dia yang maha pemurah. Yang maha pemurah. Antara kelebihan mengamalkan sifat Ar-Rahman apa? Yang pertama, dapat menghindari sifat lupa dan lalai. Dan yang kedua, ingatan lebih baik, bermurah hati dan ada sifat berkasih sayang. Okey, nampak tak semua macam mana? Yang ni je, latihan ke surat ni je. Yang tak ada buku, lagi ustaz akan bagi salin balik tau. Isa,
Isa dengan Sumayah. Siapa kita ada buku? Yumi ada. Yang mana tak ada buku, yang mana ada buku, salin balik Isa. Ayuh, Mak. Tak ada. Ah, tak apa. Yang tak ada, yang tak ada, sekali salin buku dua dalam buku kosong, buku tulis kita, buku tulis mereka, tulis ni. Tak payah tulis semua, tulis yang mana betul je. Tulis sifat Ar-Rahman, ah, tulis. Suka sedekah, tolak ansur, tidak tidak memelihara kucing, berkongsi makanan, Ahmad menyanyi ibu apa dia. Tulis yang limanya, satu, dua, tiga, empat, lima. Yang lain tak boleh tulis tak Isa ke Sumaya? Dengar tak Isa ke Sumaya? Isa, dengar tak? Ya. Haa, ah, okey. Okey, faham tak semua? Faham. Latihan kejap. Faham. Ini Rafa, Isa, hacker. Hacker siapa? Akil, Arisa, Bocil, betul, Firas, Rizki, Amiruddin, Uzair, Izzah, Nasruddin, Naufal, Irfan, Da'i, Ami. Ah, ni siapa eh? Semua, semua buka apa kamera sekejap, saya nak tengok buku. Kita tak ada buku. Tak ada buku, salin, salin. Saya nak beritahu. Semua buka buku sekejap. Apa sini, siapa? Ada orang tulis titik tiga je. Tak tahu siapa. Tak, bukan kita. Kita tak boleh buka. Itu air. Ini Aish. Ini Aish eh ni? Itu Aish. Oh, okey, okey, okey. Boncil siapa? Boncil tu. Firas. Naufal api Aish. Api Aish ni siapa? Saya tahu dah. Okey, semua baca doa. Boleh baca. Kita doa. 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 Kita